warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 8 Kulsum dan Zainab akan menyampaikan kesan dan pesan yang telah dititipkan dari teman-teman Kulsum Zainab untuk Ustazah Kiki dan Ustaz Togi. Untuk Ustazah Kiki, kesan kita selama pembelajaran, selama proses pembelajaran itu sangat seru, dan kita berharap ilmu-ilmu yang telah Ustazah berikan di luar atau di dalam kelas, insya Allah kita akan selalu terapkan pada sehari-hari kita. Dan pesan kita, semoga Ustazah Kiki tetap semangat walaupun sudah kita tidak bersama-sama lagi. Semangat menempuh hidup baru di luar sana. Dan jangan lupain kita kelas 8 ya Ustazah. Pembelajaran 2 tahun terakhir ini sangat berkesan untuk kita Kulsum dan Zainab. Dan untuk Ustaz Ogi, kesan kita sangat kagum kepada Ustaz karena Ustaz selalu baik kepada kita dan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan pesan kita, jangan lupain kita juga Ustaz Ogi. Maafin kalau kita sering nakal di kelas atau sering bolos mungkin. Dan untuk keduanya, semua kenangan kita akan selalu kenang walaupun itu hanya sebatas kenangan. Terima kasih banyak untuk Ustazah Kiki dan Ustaz Togi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mewakili kelas 7 Wanija dan Hafsah. Saya ingin menyampaikan pesan dan kesan kami selama USKI di sini. Di mata pelajaran SKI dan hadis, di sanalah tempat kelas 7 sering berinteraksi bersama USKI. Hal-hal yang kami rasakan selama bersama USKI sangatlah menyenangkan. USKI itu baik, ramah, seru, asik, dan friendly. Kalau lihat USKI senyum tuh, bawaannya kita tuh happy banget. Karena senyumnya USKI itu manis banget. Masya Allah. Pasti kita bakalan kangen pas saling ke USKI. Soalnya kalau kita saling sama USKI, rasa kepala kita kayak dipijit. Untuk pesannya kami sekeluarga besar Wanija Hafsah, kita pengen besok pas USKI berangkat balik ke rumah, perjalanannya lancar. Kita juga akan selalu berdoa untuk USKI dan keluarganya sehat selalu, dan uminya USKI selalu sehat walafiat. Mungkin pas USKI udah nggak di sini, suasana pondok jadi kurang seru. Tapi kita selalu ingat di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kita harap kita bisa ketemu lagi di lain waktu yang mendatang. Makasih buat semua kenangannya dan ilmunya ya USKI. Hati-hati di jalan USKI. Wish you all the best. See you on the next time. USKI. Begitu pun dengan Ustaz Ogi, walaupun Ustaz Ogi tidak mengajar kami, tapi rasanya kalau waktu ujian terus pengawasnya Ustaz Ogi itu seru banget. Ustaz tetap ramah sama kita. Terus kalau nggak tahu jawabannya, kadang dibantu ya, bukan dikasih jawaban. Terus ujiannya jadi nggak tegang lagi deh. Untuk pesannya, semoga Ustaz gak lupa sama kelas Hafsah dan Khadijah yang cantik ini loh Ustaz. See you next time Ustaz Togi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.